Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Sempena hari kemerdekaan ni, apa kata perkongsian hari ini bertemakan kemerdekaan. Lebih tepat lagi, kita akan melihat antara hero-hero di dalam sejarah Malaysia. Hero macam mana? Macam Sarjan Hassan, Kanang Anak Langkau, dan kita akan melihat antara kisah komando yang mungkin anda tidak pernah dengar. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah hero-hero di dalam sejarah Malaysia. 5. Kisah Letnan Adnan. Bukan sahaja tokoh tentera legenda di Malaysia tetapi juga di Singapura. Pada tahun 1942, semasa Perang Dunia Kedua, Letnan Adnan mengetuai pasukan tentera untuk menjadi benteng pertahanan terakhir tentera Tanah Melayu di Bukit Chandu, Singapura. Adnan bin Saidi, ataupun lebih dikenali sebagai Letnan Adnan, dilahirkan pada tahun 1915 di Kampung Sungai Ramal di Kajang, Selangor. Letnan Adnan memulakan kerjaya dia sebagai seorang guru. Hanya pada tahun 1933, semasa berumur 18 tahun, barulah dia memutuskan untuk menjadi askar. Setahun selepas menyertai tentera, dia dipilih menjadi rekrut terbaik. Pada tahun 1936, dia dilantik menjadi sarjan. Tidak beberapa lama selepas itu, dia dilantik menjadi company sarjan major sebelum dilantik menjadi letnan muda dan diberikan tanggungjawab menjadi ketua pelatun ketujuh mengetuai unit askar company C. Pada waktu ini, dia berumur 27 tahun. Sekitar tahun 1941 sehingga tahun 1942, berita tentang kemarahan tentera Jepun yang menaklukkan luki Tanah Melayu tersebar dengan luas. Kekalahan demi kekalahan dilaporkan, membuatkan Regimen Askar Melayu dan British terpaksa berundur ke Bukit Chandu, Singapura. Bukit Chandu adalah sebuah kawasan yang strategik. Melalui bukit ini, mereka boleh melihat kawasan utara Singapura. Bukit ini juga ialah laluan untuk pergi ke kawasan Alexandria, sebuah kawasan yang menempatkan depo tentera, tempat simpanan peluru dan juga hospital. Dengan itu, Letnan Adnan dan kumpulan askarnya harus bermati-matian mempertahankan kawasan tersebut. Maka, ratusan askar Jepun marah menentang pasukan Letnan Adnan di Bukit Chandu. Berlakulah pertempuran epik di antara mereka. Tapi serangan demi serangan dapat dipatahkan, membuatkan tentera Jepun semakin terdesak dan terpaksa menghantar lebih banyak pasukan tentera. Apa tidaknya, tentera yang diketuai oleh Letnan Adnan yang kurang dari 100 orang ini dapat membunuh 800 orang tentera Jepun. Ketika pertempuran berlangsung, Letnan Adnan cedera parah tetapi dia enggan untuk melarikan diri dan berundur selain mengarahkan anak buahnya untuk berjuang sehingga titisan darah yang terakhir. Sehinggalah pihak Jepun melancarkan serangan besar-besaran. Akhirnya kumpulan Letnan Adnan tumbang juga. Diceritakan disebabkan pihak Jepun tidak puas hati dan berdendam. Mereka menangkap Letnan Adnan, menggantung dia di pokok ceri dan menusuk badannya dengan bayonet sehingga meninggal dunia. Apa yang lebih tragis, mereka memenggal kepala Letnan Adnan. Itulah kisah wira negara Letnan Adnan. 4. Sarjan Hassan. Akibat dendam, bila isteri yang syarat mengandung, bapa mertua dan saudara dibunuh sebelum rumah mereka dibakar oleh komunis. Sarjan Hassan yang pada waktu itu berumur 17 tahun tekad untuk belajar ilmu persilatan. Dia kemudian mengangkat senjata dan menyertai tentera untuk berjuang membenteras kegiatan komunis di Tanah Melayu. Nama sebenar Sarjan Hassan ialah Hassan bin Haji Osman. Dia dilahirkan pada 27 Julai di Mantin, Negeri Sembilan. Beliau menjadi tentera pada tahun 1946 dan sejak dari hari itu, nama dia digeruni oleh kumpulan-kumpulan komunis. Diceritakan oleh anaknya yang dikenali sebagai Nor Mazni, Sarjan Hassan pernah membunuh 54 orang komunis yang cuba untuk mensabotaj kemerdekaan 10 hari sebelum Tanah Melayu merdeka. Selepas 21 tahun berkhidmat, Sarjan Hassan bersara dan memulakan perniagaan. Beliau meninggal pada tahun 1991 ketika berusia 63 tahun. Kisah perjuangannya ini ada diadaptasikan menjadi filem oleh Tan Sri Piramlee yang diterbitkan pada tahun 1958 yang berjudul Sarjan Hassan. 3. Kanang Anak Langkau. Di antara wira-wira di dalam senarai ini, Kanang Anak Langkau yang mempunyai kebolehan luar biasa, ibarat memiliki kuasa.
Dilahirkan pada 2 Mac 1945 di Julau, Sarawak, beliau yang berasal dari keturunan pahlawan suku kaum Dayak ini telah diajar sejak dari kecil ilmu kebatinan dan perhutanan. Dari membaca angin, mendengar degupan jantung harimau dan singa, mendengar degupan jantung pokok, dan kemahiran hutan yang lain. Inilah yang menjadikan dia seorang yang cekap dan lincah bergerak. Selain bijaksana, menyusun atur strategi peperangan hutan, khususnya kalau menjejaki dan bertempur dengan pihak komunis. Pada asalnya, Kanang Anak Langkau adalah tentera di dalam Regimen Ranger Sarawak yang kemudian diangkat menjadi Sergeant Major Regimen ke-8 ketika Sarawak menyertai Malaysia. Antara kisah legenda beliau ialah pada tahun 1980, bila dia disangka telah meninggal dunia selepas ditembak sebanyak 3 kali, di mana salah satu peluru ini menembusi jantungnya. Tapi 14 bulan selepas itu, Kanang Anak Langkau bangun dari koma. Beliau telah meninggal pada tahun 2013 akibat serangan jantung. Kisah keberanian Kanang ini diceritakan semula melalui buku biografi dan juga filem yang diterbitkan pada tahun 2017 dahulu bertajuk Kanang Anak Langkau The Iban Warrior. 2. Kisah Komando Bravo 5, 1989. Banyak wira-wira yang tidak didendang di negara kita. Ini mungkin untuk menyembunyikan identiti sebenar mereka daripada diketahui pihak musuh. Ada juga kisah perjuangan mereka yang tiada siapa yang tahu. Antaranya ialah kisah 5 orang komando yang berjaya menggagalkan kebangkitan komunis untuk menakluki negeri Kedah pada tahun 1989 dahulu. Kisah ini ditulis oleh Major Zainal Hayat dan diakui sendiri oleh Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain. Sekitar tahun 1989, gerakan-gerakan gerila Parti Komunis Melaya dikesan di sekitar Kedah. Mereka melancarkan serangan membunuh penduduk tempatan dan juga ketua-ketua keselamatan seperti Ketua Polis Negara dan Ketua Polis Negeri Perak. Kumpulan-kumpulan komunis ini susah untuk dijejaki. Selepas mereka melancarkan serangan, mereka akan melarikan diri ke sempadan Thailand. Dengan itu, Malaysia menghantar komando-komando kita untuk menjejak dan menyerang kubu-kubu komunis ini. 5 orang komando dihantar untuk mengesan kedudukan mereka. Bukan itu sahaja, 5 komando ini juga ditugaskan untuk satu misi menyelamatkan tebusan. Beberapa hari menyelusuri hutan berdekatan sempadan Thailand. Akhirnya mereka dapat mengenal pasti kedudukan komunis ini. Tapi malang bagi mereka, alat komunikasi yang dibawa rosak, memaksa mereka bertempur dengan lebih dari 200 orang askar komunis. 5 komando ini akhirnya terkorban, tapi kegagahan dan keberanian mereka diingati sehingga hari ini. Kisah ini ada diadaptasikan menjadi sebuah filem yang diterbitkan pada tahun 2015 berjudul Bravo 5. 1. Kisah 60 Komando di Operasi Gubir 1979. Bayangkan, pertempuran epik di antara 60 orang komando menentang hampir 400 tentera komunis di kawasan kubu kuat mereka yang terletak di sebuah hutan tebal di sempadan Thailand. Di sini pula, ada 3,600 jerangkap samar menyukarkan komando kita untuk mara melalui darat. Dengan itu, komando-komando ini akan diturunkan dari udara melalui helikopter. Di sinilah mereka akan menyerang hendap kumpulan-kumpulan komunis ini. Pertempuran di antara mereka ini menyaksikan banyak komando yang terkorban. Ada yang terhempas bersama-sama helikopter yang ditembak. Ada yang terkena jerangkap samar, sementara ramai yang terperangkap. Insiden ini memaksa mereka untuk dibawa keluar dari situ menggunakan helikopter yang terbang berulang-alik. Tapi penerbangan helikopter ini terpaksa diberhentikan bila pihak komunis tahu tentang misi menyelamat yang sedang dijalankan. Terdapat 18 orang komando yang tidak dapat diselamatkan. 18 orang komando yang tertinggal ini terpaksa mencari jalan sendiri keluar dari hutan tebal dan pergi ke kawasan yang selamat. Sambil dikejar oleh kumpulan komunis, 18 komando ini terpaksa menyelusuri hutan, mengelak jerangkap samar dan membuat kemah palsu mengelirukan tentera komunis. Untuk memastikan jalan tiada jerangkap samar, mereka akan mengikat tali di beg
Beg itu kemudian akan dibuang ke hadapan dan mereka akan menarik dengan perlahan-lahan. Kalau ada jerangkap di situ, ia akan meletup. Kalau tiada, jalan itu selamat untuk mereka lalui. Beberapa kali mereka bertembung dengan tentera komunis, tapi mereka cekap bersembunyi menunggu mereka berlalu pergi. Sehinggalah mereka tiba di kawasan yang selamat, barulah helikopter datang menyelamatkan komando yang tertinggal ini. Bila tiba di Kem Gubir, mereka dimaklumkan 18 buah keranda sudah siap disediakan sekiranya mereka tidak kembali dengan selamat. Itulah kisah 60 komando di Operasi Gubir. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah hero di dalam sejarah Malaysia. Akan ada satu perkongsian lagi. Kita akan melihat antara super villain ataupun orang jahat di dalam sejarah Malaysia sebagai complimentary ataupun gandingan untuk video pada hari ini. Jadi pastikan anda subscribe Kupi Kupi Go. Kalau anda suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan anda like dan share. Jangan lupa like kami di social media. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.